Rumah Transit Bangsa Johor ni adalah rumah yang kita beri peluang pada mereka, anak-anak kita yang baru berkahwin, baru bekerja, anak seorang, baru dapat pekerjaan, gaji rendah tapi loan bank tak dibenarkan untuk dibuat loan bank. Jadi apa yang kerajaan buat ialah kita tawarkan kepada dia dengan harga sewaan 30% lebih rendah dalam masa yang daripada jumlah yang dia bayar RM650 sebulan. Okey, kalau kat sini sewa kadang-kadang RM700-800. Kerajaan bagi diskaun 30%. 30% maksudnya lebih kurang dalam RM650, RM500 sampai RM600. Lepas itu daripada bayaran sewa setiap bulan RM650, RM190 kita simpan, kerajaan simpan. Jadi selepas 5 tahun jumlah yang akan terkumpul lebih kurang dalam RM11,500. Jadi RM11,500 ni kita pulangkan balik pada penyewa kita tadi dan kita offer dia rumah baru, rumah mampu milik Johor. Dan kalau mereka tak semestinya, kalau kata 3 tahun mereka dah ready, dia beritahu PKPJ, kata saya dah bersedia nak beli rumah baru, mungkin pendapatan dah meningkat. Jadi kerajaan akan pulangkan duit yang mereka simpan setiap bulan tu RM190. Jadi yang ini kita memang dapat feedback yang banyak di peringkat orang muda kita yang baru berkahwin, dia tak loan bank tak lepas, dan inilah kaedah dia. Dan mereka pertama mereka dapat dua faedah. Kaedah ni ialah sewa simpan. RTBJ Rumah Transit Bangsa Johor ni konsep ialah sewa simpan. Kalau 3 tahun dia sewa mungkin dapat dalam RM5,000-RM6,000, dia kata nak ready nak beli rumah, dan kita tawarkan rumah mampu milik, kita kasihkan dia first priority. Dan rumah ni memang kerajaan beli melalui pikir tabung perumahan, dan ini adalah salah satu inisiatif di peringkat Yang Berhormat Menteri Besar Johor dan kerajaan gila. Jadi banyak sebenarnya produk-produk di Johor ini dan kita cuba buat sehabis baik untuk semua golongan. Ini belum cerita lagi rumah kasih. Rumah kasih ni kita bagi percuma pada golongan miskin tegar, dan mereka asal saja mereka ada kad kasih dan ada tanah untuk dibuat. Okey, jadi jumlah rumah transit Bangsa Johor sekarang ni kita ada 6 tempat. 5 projek. 5 projek di Keluang, di Kulai, di Mutiara Rini, di JB, lepas tu Terbau. Jadi 5, jadi jumlah dia 538 unit. Yang 538. Yang tu rumah transit. Rumah transit yang lawatan yang pertama tadi. Yang pertama di Keluang ada 92 unit tadi. Yang ni rumah mampu milik Johor kategori C 171 unit, harga dia RM150,000 saja.